Dijauhkan oleh jarak, dibahagiakan oleh kabar, disakiti oleh kerinduan, itulah pejuang LDR. Buat sahabat semua, terima kasih telah menonton, senantiasa sehat selalu, dimudahkan rezeki serta urusannya dengan penuh keberkahan. Hi guys, ada surprise nih. Walau ada kita terpisah jauh, namun hati kita selalu dekat. Bila kau rindu, pejamkan matamu dan rasakan aku. Kekuatan cinta kita takkan pernah. Sebagaimana telah diungkapkan beberapa waktu lalu saat Levi G bersama Official Global TV, maka di channel Vicky Naki bakal ada kejutan-kejutan atau surprise, dan inilah salah satu. Inilah yang membuat netizen senyum-senyum sendiri, tatkala di video itu diselipkan keromantisan Vicky dan Ince Suba, meskipun hanya video call. Forget to like the video. Since I'm like right now, yeah. Vlogging? Yeah. Say, please. Hi guys. Hello guys. Jangan lupa like dulu ya. Yes, I'm literally lost in Ankara, guys. Help me. Help Tuba. She's lost. Tolong Tuba. Vicky tolong. Be careful, okay? Be careful. Don't trust anyone there. Trust me only. Okay. Good shooters. Semangat ya. Oh ya, kamu juga. Tuba juga ya. Tuba juga semangat ya. Makasih. Dadah. Aku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Diawali pertemuan di Ome TV, lalu giveaway, dan yang menjadi kejutan adalah ketika mengantarkan hadiahnya langsung, kali ini ke daerah Lebak Banten yang jaraknya cukup jauh. Berbahagialah siswi-siswi yang didatangin King Vicky Naki. Kan dirimu tentang Inces Tuba benar-benar sangat mencintai Vicky, terlihat doi selalu mantau, karena Inces juga takut kehilangan. Kini King Vicky mulai terbuka hubungannya dengan Inces Tuba, bahkan doi mulai takut kehilangan Inces. Inilah pesan King Vicky yang bikin menohok, dan sebaliknya Inces juga selalu support akan pekerjaan sang kekasihnya. Berbahagialah Vicky dan Tuba. Habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia. Terima kasih untuk support dan doa semuanya, kata Inces Tuba, aku cinta kalian semuanya, berbahagialah netizen plus 62.